accident pas nak nafikan? Orang pas dibesut Kuala Besut nak nafikan? Imam-imam pas di sini nak nafikan? Bilal-bilal pas nak nafikan? Ketua-ketua cawangan pas nak nafikan? Ketua-ketua cawangan PKR? Ada, ada PKR kat sini. Nak nafikan? Masuk jugalah cawangan-cawangan UMNO nak nafikan. Saya kena sebut juga tu. Saudara, punya butanya kita. Atas nama politik, Hasan, kamu hanya reka cipta cerita. Betul tu, saudara. Bayang tuan-tuan, apa saya dapat nak reka cipta? Apa saya nak jawab di hadapan Allah kalau saya reka cipta? Hal akidah. Bukan hal beli kereta, bukan. Bukan hal jual sawah, bukan. Bukan hal beli durian siam, bukan. Bukan hal makan sotong yang dalamnya ada pulut manis pula. Saya tak pernah makan seumur hidup. Dessert saya tengok sotong. Bukan itu. Tadi tuan rumah YB sajikan kita makanan yang sangat istimewa. Gulai itik. Dia suruh saya 3-4 kali itik, 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 itik. YB sebelah saya tengok sampai 3 kali tambah. Tapi saya tak makan itik. Saudara, bukan cerita itik. Cerita akidah. Islam tertegak atas tiga tiang seri. Tiang seri yang utama ialah akidah. Tiang seri kedua ialah syariah. Tiang seri ketiga ialah akhlak. Ini yang pertama ni. Besok bila kita mati dekat kubur, bila mak bapak kita, saudara mara kita bergerak 10 langkah, 7 langkah, datanglah tuan-tuan, datanglah munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Soalan akidah. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Soalan akidah. Nak jawab macam mana anak-anak kita? Nak jawab macam mana anak-anak kita? 3 kali 2, tuan-tuan. Satu kumpulan 300 tadi, dia ada 20 kumpulan, 6,000 tadi. Nak jawab macam mana? 6,000 yang berdaftar, yang ikut kursus mingguan. Yang tidak berdaftar, yang tak tahu, yang tak ikut kursus, berapa lagi bilangannya? Satu perkara, tuan-tuan. Ustaz, saya kena sebut yang ini. Taktik mereka sekarang, dibagitahu kepada saya. Pastor-pastor yang saya jumpa, pastor-pastor daripada Sabah yang saya jumpa, saya cek dengan 6 pastor, sama saja, sama saja. Apa yang mereka sajikan dari segi pengertiannya kepada saya. Apa dia? Khusus untuk orang Melayu. Taktik yang mereka gunakan, kami bukan nak kamu. Kami bukan nak kepala kamu. Kami bukan nak mata kamu. Kami bukan nak telinga kamu. Kami bukan nak badan kamu. Kami bukan nak kaki kamu. Kami nak hati kamu, hati kamu. Apa dia? Hati kamu saja Kristian. Kepala jangan Kristian. Artinya, saudara-saudara, saya diberitahu oleh teman yang ada buat rakaman dengan saya tu. Setahun dua kali mereka ada himpunan besar-besaran di Genting Highlands. Datanglah orang daripada Kelantan, daripada Terengganu yang sudah memeluk agama Kristian. Orang Melayu. Peluk Kristian. Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Kristian. Saudara, apa dia kata? Kami nak hati kamu. Pakailah baju Melayu. Jangan pakai baju kami. Pakailah seluar Melayu. Jangan pakai seluar kami.
Makanlah dengan kangen kamu, jangan makan pakai sudu macam kami. Bercakaplah Melayu, jangan cakap bahasa Inggris macam kami. Bacalah Bible yang dalamnya ada Allah. Bible yang ada Allah semua tu ada astagfirullah, ada alhamdulillah, ada a'udzubillah, ada bismillah. Itu yang diberitahu kepada saya. Dan saya dah tengok Bible itu. Anak-anak kita ni tuan-tuan, anak-anak kita saya nak beritahu. Ramai, oh tu ramai tu. Anak-anak kita tengah makan ke apa? Wih, ramai kat sana, Masya Allah. Itu teman-teman saya sama perjuangan dulu tu. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka pemikiran. Saya datang ni bukan nak jual air liur, tidak, tidak. Saya datang dengan fakta. Saya boleh bentangkan satu persatu. Ada gambarnya kepada saya. Mereka kata, tak boleh tunjuk soal keselamatan diri. Tak boleh bagi tahu nama soal keselamatan diri. Saya pun dinasihatkan supaya, sampai bila saya tak tahu, supaya jaga keselamatan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak sebut? Kamu boleh meneruskan kehidupan sebagai orang Melayu, sebagai bapa Melayu, sebagai mak Melayu, sebagai anak Melayu, pelajar Melayu, orang kampung Melayu, nelayan Melayu. Macam nelayan di Kuala Besut. Tetapi hati kamu Kristian. Itu yang penting. Sebab itu, saudara, saya nak beralih tajuk sekarang ini. Alhamdulillah, ramai malam ini. Saya lebih gembira kalau teman-teman seperjuangan saya satu masa dulu. Sengat belakang tempat-tempat gelap tu, memang itulah tu. Alhamdulillah, sana-sana pun ada. Allah. Tuan-tuan, ya. Kecaman demi kecaman terhadap saya. Bila saya dipecat daripada PAS. Bila saya dipecat daripada menjadi ahli exco Kerajaan Negeri Selangor. Saudara, dengan nama Allah, lillahi ta'ala. Mereka melakukan satu kezaliman. Yang saya minta serahkan kepada Allah, hukumlah mereka. Kalau benar-benar mereka melakukan kezaliman kepada saya. Kenapa saya dipecat daripada PAS? Pertama, sebab sebagai exco agama, saya exco agama. Hasan Ali exco agama, Hasan Ali exco adat istiadat Melayu, Hasan Ali exco infrastruktur dan kemudahan awam. Sebagai exco agama, saya mesti perjuangkan agama. Sebagai exco agama, saya mesti menghidupkan agama. Sebagai exco agama, saya mesti mengagungkan agama. Sebagai exco agama, saya mesti meloncatkan agama. DAP marah saya. PKR marah saya. Yang sedih. Apa yang saya nak sambung tu? Yang sedih apa? Pimpinan PAS. Mengutuk saya. Hingga kepimpinan PAS mengambil tindakan pecat Hasan Ali. Bekas naib presiden PAS. Saya dipecat bukan kerana saya rasuah. 45 tahun, 40 tahun rekod saya dalam perkhidmatan awam, dalam swasta, dalam dunia korporat. Tak ada satu laporan SPRM untuk saya. Saya berkhidmat di ICU Jabatan Perdana Menteri, jaga puluh ribu projek. Puluh ribu projek satu Malaysia. Kalau saya bagi kontraktor itu tahu, satu projek 1% dah cukup. 1% jadi Mr. 1%. Tapi saya tak buat. Pasal apa? Dalam hati saya diajar oleh bapa saya. Bapa saya seorang guru agama, seorang imam, seorang guru Quran. Mak saya guru Quran. Apa ayah ajar saya? Sebut ini akhafullah. Aku takut kepada Allah.
teman-teman seperjuangan saya sekalian agama itu. Saya dipecat bukan karena saya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Allah. Saya tak berjudi, saya tak tahu berjudi. Tangan ni pun rasa saya tak pernah pegang buah judi. Saya tak tahu main teruk. Betul tak? Saya tak tahu main teruk. Tak tahu. Agaknya Ustaz Wan lebih tahu daripada saya. Tengok gaya-gaya duduk tu lah. Saya tidak minum arak. 7.5 tahun saya belajar di Amerika Syarikat. Habis saja hari Khamis biasanya. Kelas PhD saya biasanya ada 6 orang, 7 orang. Mesti yang perempuan akan ajak. Sun, come. Let's go for some drinks. Ha. Let's go for some drinks itu arti je tuan-tuan. Marilah kita. Hibur-hibur, minum-minum, mabuk-mabuk sikit. 7.5 tahun tuan-tuan. Tak maaf saya sebut ni. Yang saya ingat tak ada satu titik lagi masuk ke mulut saya. Ingat bapa saya, ingat mak saya, ingat hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. 7.5 tahun tuan-tuan sampai PhD saya. Tapi apa yang saya nak sebut? Bila saya sebut ni tuan-tuan, ada orang remehkan saya dalam blog besok keluarlah. Dahlah saya nak angkat diri dia. Angkat apa? Saya cerita yang hak. Bila saya cerita tuan-tuan dan puan, dalam entah mana ceramah mana disebut, saya kata saya tak tinggal sembahyang, saya ingat-ingat, yang saya ingat saya lapik, yang saya ingat-ingat, saya tak tinggal sembahyang sejak umur 5 tahun, saya kata. Orang tempelak saya dalam blok. Apa kelebihan, apa hebatnya orang sembahyang umur 5 tahun? Setengah orang di Bangladesh, di Pakistan, di India, umur 7 tahun dah hafal Al-Quran. Apa hebatnya saya? Tempelak dalam blok. Hasan nak menunjuk-nunjuk. Hasan nak menepuk dada. Dia lahir hebat beragama. Bukan. Saya nak menyanjung ayah dan ibu saya. Itu dia. Saya nak ibu dan ayah yang mendengar ceramah saya ini balik buat benda yang sama yang disampaikan oleh ibu dan ayah saya kepada anak-anak kita. Rumah saya, mak saya guru Quran, bapa guru Quran. Bangun-bangun tidur yang saya nampak susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran tuan-tuan. Murid pagi petang malam, murid mak saya dekat ratusan orang. Rehalnya banyak, Qurannya banyak bersusun-susun. Bangun tidur tengok Quran, nak tidur tengok Quran. Bukan nak katakan saya, apa masalahnya? Ada orang persoalkan dalam blog. Eh Hasan, why are you telling people those things, you know? Is it anything great to you? Anything istimewanya kepada you? Of course istimewa kepada saya. Sebab kesan daripada itu menjadikan saya adalah saya.